Siapa lu? Anak jin. Boleh ini gak punya BO? Punya ingin gue lo? Kagak bang. Kayaknya enak juga kalau bawaan lo serai nama gue. Kalau lu kagak mau mampus bocah. Kalau lu mau macem-macem sama gue, lu suruh akan berhadapan sama Saripeh. Sofi, iya kenapa? Gimana anak jin ini kita bikin kado-kado? Setuju bang. Ayo setuju bang. Agak lu bakul. Gue kata apa? Lu jangan ngelawan anak pendekar apa belum? Ayo. Kita banyak uang bang. Kita bagi rata hasil rapokan. Siapa lo? Mangkrak aja di sini tunggu jikat gue. Belum tahu lo kok jago cakep-cakep nih. Sebentar ya. Beb, mereka itu ngomong apa Beb? Kok ngomongnya lulu? Gua lulu. Memangnya gua lulu di sini punya kaki Beb? Katanya kita menghalangi perjalanan gua lulu. Gak. Muka gila lu, dasar gentong. Lu belum tahu siapa gue ya? Iya, gua pendekar dari Rawa Belong nih. Mana ku tahu, wong kita belum kenalan, kenalan yuk. Namaku Dudu Karu, alias Jaka Pingit. Rawa Belong itu apa sih? Rawa kok belum? Kembalikan barang orang tua itu. Karena itu bukan hak kalian. Iya. Setelah itu, kalian boleh pergi. Maksud lu nih, enak aja lu. Sembarangan aja lu ngebacot. Emang gua gampang dapetin jinnya? Gawat gua taruhannya. Betul. Ini barang bawa. Ambil pak. Makasih bang atas bantuannya. Abang, maaf. Namanya bukan abang, tapi Mas Karebet. Ya, Karebet. Karebet. Kelihatannya abang-abang ini bukan orang sini. Lah abang lagi apa lagi? Mas Karebet. Abang. Tidak apa-apa Darum. Setiap daerah mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Ya. Saya Jaka Tingkir, pengembara dari Weta. Dan teman saya ini Darum Ngawu. Ngomong-ngomong, lu pada mau mampir ke rumah gue? Rumahnya gua. Di sini gak punya rumah, badannya gua. Begini, gue itu Aye. Saya. Kalau lu ente. Kamu. Oh gitu. Lu kamu Ben, ikut. Ben, anu ya, mampir rumah gue. Rumah gue. Mampir rumah lu. Yalah, Ben. Rumah si bapak ini besar sekali. Iya, bang. Ini dulu bekas perguruan silat. Luas banget ya. Iya. Luas sekali. Ting, kemana aja sih lu? Lama banget. Ada wanita cantik, Ben. Belum saya boleh. Itu. Tadi di jalan gue dicengel sama anak punya rojang. Iya. Itu ceritanya jurang kamu geni. Nah, itu ada Jaka Tingkir. Kalau enggak, gue jadi apa yang tahu, bang. Gue dicekinjek sari, Ben. Siapa lu? Aneh banget pakai lu. Aduh. Lu gua. Ben. Aku nggak ngerti, Bet, omongannya, Bet. Sampai aja, Bet, yang jelasin. Saya Jaka Tingkir. Saya cuma seorang pengembara. Ya, kalau aku, Dadung Awu alias Jaka Pingit. Ikut. Gak. Siapa lu? Siapa gua? Ngomongnya benar nggak, Bet? Gua sering, Bet. Gua cuma bisa bilang makasih sama Elu Pade. Soalnya lu udah nolongin. Kami cuma membantu sakit. Bangsat! Yeah.
itu anak. Beb, galak sekali ya. Cantik-cantik kok galak. Bangsat. Ayo. Tapi namanya serem. Iyalah, macan putih. Apa enggak ada nama lain selain perguruan silat macan putih? Serem ya. Apa macan tutul kek? Macan kumbang kek? Macan ompong? Kalau macan ompong, mana serem ya? Lalu, di mana murid perguruan? Sebulan lalu gue masih punya 10 murid. Tapi, sejak munculnya si pembatik gila itu, semua murid pada mabur semua. Kalau boleh tahu, siapa guru di sini? Babi gue udah mati. Gue cuma sama PI di sini. Jadi ya gurunya gue. Gue itu artinya aku ya? Iya. Kalau lu, kamu? Iya. Jadi, guru di sini... Iya, emang kenapa ya? Gak cocok, gak pantas. Sebelum amat, emang gue pikirin. Dengan orang yang besar tadi, ada apa dengannya? Dia itu biang keroknya. Dia ngakunya dari perguruan macan putih. Tapi sampai sekarang, dia udah bunuh 10 orang. Terus, orang-orang yang bertarung dengannya? Tentu anak buah bangsa benih. Kepala kamar yang kabur sini. Ini pasti ada udang di balik bakwan. Perguruan gue jadi sasarannya. Udang di balik bawah enak ya. Harusnya ada udang di balik batu gitu. Baiklah kalau begitu, kami permisi dulu. Kepada mau kemana? Iya, Beb. Mau kemana, Beb? Saya mau melihat keadaan desa ini. Permisi. Beb, mau kemana, Beb? Beb, kayak di kampungnya sendiri. Sebentar ya. Lupa deh, mau nyusul dulu karetnya ya. Iyalah, Ben, tunggu Ben. Sari Ben, lu harus hati-hati sama dua pengembara itu. Gue sih ngasih tau aja sama lu. Emang sih, kelihatannya dia orang baik-baik. Tapi siapa tahu kalau dia orangnya yang bikin lo kebelasak, sengsare, bangkrut tadi itu. Gue tahu, Pi. Gue tahu. Tapi dia hebat. Beb, orang sini ngomongnya aneh-aneh ya, Beb ya. Lu gua. Kalau lu nggak betah di benar-benar. Abang ya. Apa sih? Enggak gua abang nih ya. Tapi abang itu lubang sebenih di luar sono. Saya? Nah iya, tadi kan abang yang nyotok si pembantai sampai bonyok. Bonyok? Merah, Beb? Apa artinya bonyok, Beb? Bonyok, nyok. Maaf, tapi apakah tidak lebih baik kalau bicaranya di dalam sini saja? Alah, jangan banyak tingkat deh. Temuin aja bang sebenih di sono. Gue siapa nih? Kepala kamar yang gue yang putri ini. Siapa ya lo? Saya Jaka Tinggir. Saya cuma seorang pengembara di sini. Kue abun harganya seringgit. Si kue dadung awo alias jangka pikir. Kiku. Gue kagak mau datang kemari bikin onar.
bikin kacau. Karena keadaan di kampung ini aman, lu tahu itu. Maafkan kami, tapi nanti setelah kami makan, kami akan segera pergi dari sini. Dari mana asal lo bisa ngejatuhin sebuah bantai itu? Aku dari Wetan. Gue kagak tahu lu sebenarnya. Jadi sebaiknya lu ikut gue ke kelurahan. Dari sana nanti, entar lu gue antar keluar dari sini. Maaf, bukannya saya menolak. Tapi saya bebas berada di mana saja. Termasuk berada di sini. Jadi lu nantang gue, Tom? Boleh juga. Lu jual, gue beli. Iya, iya, jangan. Iya. Tahu aja kalau kita ini udah lapar. Kiku. Maaf, kalau boleh tahu siapa Pi sebenarnya? Pi, dia datang setelah bebek gue mati. Dia selalu membantu gue. Dia juga mengkhawatirkan gue. Pernah dia bilang kalau lebih baik perguruan ini jual aja. Ya, si gue pikir dia itu pamannya si elu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Sebeni, gitu bang. Maaf nih Saripe, gue ganggu dikit. Ini masih ada hubungannya sama si pembantai itu. Gue dengar di Condet ada orang yang mirip sama si pembantai itu bang. Nah, untuk dia. Terus terang aja ini ya, gue datang kemari mau minta bantuan amis jaga tingkir. Katanya si lu itu jagoan, pendekar, centeng. Mana? Minta bantuan. Ini begini jaga tingkir. Gue sadar kalau pembantai itu hebat banget, kebal senjata sampai aja. Jadi gue minta bantuan sama lu. Saya akan bantu sebisa saya. Gue jadi kagak enak nih. Ini kan ada hubungannya sama gue. Sebaiknya gue sendiri aja yang langsung datang. Tidak apa-apa, saya akan bantu. Dan kau tunggu di sini. Aku akan pulang secepatnya. Loh, gak bisa, Beb. Si gue mesti ikut sama si lu. Tidak apa-apa, kau jaga Saripe. Beb, tapi ya jalan lama, Beb, ya. Cengeng lu, udah gendut, cengeng lagi. Tapi pikir dulu,
perasaan nggak ada hubungannya antara gendut dan cengeng, tapi kalau gendut dan manis baru ada hubungannya. Biar gendut juga kan dari manis. Tikel. Jarang sekali ada pengembara datang dari Jawa kemari. Dulu ada juga, ilmunya hebat. Aneh-aneh juga. Aneh bagaimana? Ilmunya macam-macam. Bisa PAJ, bisa terbang, bisa hilang. Hebat juga tuan. Lu pasti bisa dituan kan jaga. Saya ini tidak bisa apa-apa bang. Tidak apa-apa. Kaki apa-apa. Sebenarnya mereka itu siapa ya? Nanti juga akan tahu. Ayo. Saripe. Si gua ini sebenarnya bingung. Bingung tujuh keliling. Ngelihat si lu duduknya ngangkang seperti itu. Bingung. Apa sampean gak takut masuk angin? Tapi yang lebih bingung aku mikirin masalah pembantaian. Kayaknya ada sesuatu yang ganjil. Sejak kapan terjadi pembantaian ini sebetulnya? Sejak 2 bulan yang lalu. Sejak babi gue mati. Gue sendiri bingung bagaimana caranya. Terus mbok lu itu, nyak lu itu mana? Dan mana saudara-saudara lu? Nyak gue udah mati duluan dari babi. Saudara udah pada jauh-jauh. Saripe, bang, sarapannya sudah siap. Apa mau dimakan sekarang? Iya. Yeah. Ayo gendut, makan dulu. Lo, nggak bisa. Pokoknya soal makan nggak bisa ditunda. Sekarang juga. Ayo. Bangsa berniat gini di rumahnya. Menurut anak gue sih begitu. Assalamualaikum. Ada apa lo pada kemari? Gue mau ketemu pimpinan lo. Ada urusan apa lo sama juraganmu geni? Mungkin juraganmu seorang pembantai yang aku cari. Stornya awal. Bantai dia. Sabeni. Kenapa tangan lu sakit? Ngagetin aja sih, Pi. Coba di jantung gue. Ada yang mau gue bicarain sama lu. Soal apa sih? Dia lagi kesuwe, katanya perutnya mules-mules, mau buang air. Sebenarnya yang gue bicara ini masalah yang lebih ambil perguruan lo. Kenapa lagi, Pi? Pan gue udah saranin dulu, kalau lo mesti jual rumah ambil perguruan lo. Dijual? Kenapa sih lo tiba-tiba ngomong soal ini? Nih udah gue bawa daun nontah, yang isinya lo mau jual rumah ambil perguruan ini.
lo tinggal jam jempol aja. Apa-apaan sih? Mau pada apa lo? Sorry, Pe. Pan gue udah bilang sama lo, lo kagak mau nurut sih. Nah, sekarang Neo tinggal jam jempol aja. Happy, lo kelamaan. Minggir sana lo. Siapa lo sebenarnya, Pe? Lo kagak mau, gue harus kasih tau lo. Bahwa juragan mungkin itu adek gue. Jadi? Sebenarnya gue mau pakai cara yang baik-baik. Tapi lo keras kepala. Kagak mau tahu urusan begini penting. Jadi, semuanya gue atur. Bagaimana caranya supaya nama perguruan yang dipimpin sampai Babelo itu hancur, berantakan, semua? Bajingan lu, Pe! Sari, Pe! Se. Buset! Kok banyak tamu gini? Daduh, cepetan kabur! Susu jangan bikin! Ini semua cuma jebakan! Jebakan? Udah, lu gak usah ikut campur urusan gue! Se. Sebenarnya ini ada apa ini? Ini semua cuma sandiwara, Daduh! Supaya gue jual perguruan sama barang pokeni! Yalah, apa istimewanya rumah ini? Udah, gak usah banyak bacot lo. Mau gue beri kepala lo. Ayo keluar. Pe, kenapa lo pingin bawa rumah ini? Hei, Sari Pe, dasar lo udah bego. Lo malah tahu harga ini tanah. Tanah ini, sebentar lagi harganya bakal mahal, tahu? Kalau gitu langkahin dulu proyek gue. Pe, paksa itu Sari Pe. Suruh dia cat jempol darah. Beres sudah. Bagus sih. Sekarang gue ambil perguruan ini jadi milik gue. Ambil lu begini. Bagaimana? Kalau dia kita bunuh aja. Gue kagak mau tangan gue ini penuh darah. Ayo. Aduh, udah sadar, Sen. Aduh, coba tak periksa. Nyoy. Waduh, walah, kawan, kamu kena racun. Benar, Ipe, kamu kena racun. Walah, kalau keracunan seperti ini, yang bisa nyembuhin hanya Jakar Tingkir. Walah, kok Jakar Tingkir? Jakar Tingkir lagi. Walah, padahal ini kesempatan. Kesempatan dalam kesempitan. Dadung juga bisa. Kalau menyembuhkan racun seperti ini, Dadung juga bisa. Gue bunuh mereka semua. Astagfirullah. Waduh. Walah, Ipe. Kamu ini lagi sakit, Ipe. Walah, masih bisa marah. Dadung, bisa Ipe. Ya lah, Beb, kamu ini kemana aja, Beb? Selang, tadi sih. Nangis. Tadi nggak apa-apa, muncul karet Beb, nangis terus dipeluk. Lah, aku juga boleh lagi. Sudahlah, aku sudah tahu yang terjadi. Sabeni juga terlibat. Apa, Beb? Sabeni terlibat, Beb? Jadi, semua ini saya dua, Beb? Kalau gitu gue mau bikin perhitungan sama Bang Setan Serbetul. Sendiri? Lu pikir gue kagak bisa ngadepin bajingan kayak mereka? Yalah, Ipe, sabar. Sabar. Tau aja sih, Ipe, gue sebenarnya. Si lu mau kemana, Ipe? Mereka belum ngerasain aku punya segolok setan. Aduh, sabar. Apa kau serius? Mau menghadapi mereka sendiri ya? Hah, gue kagak butuh bantuan lu. Udah, gue hadepin sendiri mereka. Bukan soal itu. Tapi mereka semua licin. Gue bisa lebih licin. Tunggu lagi di sini. Bet. Kenapa diam aja gak ditahan, Bet? Aduh, kamu gimana sih, Bet? Biarkan saja dia sendiri. Waduh. Gimana kamu ini, Bet? Ini soalnya, Bet. Setor nyawa. Kalau gitu kok saja? Yalah, aku, Bet. Kamu ini giliran enaknya, maunya kamu. Giliran susahnya, aku lagi. Aku juga iso. Begini aja aku, Ben. Sari Pe! Mestinya, ini udah dari dulu dirampungin. Kenapa sih mesti ada si pengembara itu? Ini bapak kate, ya. Bapak kate. Gue kasih tahu lo semua.
jaga tinggir itu. Kagak ada apa-apanya. Saleh, Bang. Pemuda itu hebat banget. Jawara sejati dah. Terus terang aja, Bang. Selama ini gue belum pernah ketemu jago kayak dia. Lu. Aduh, sabeni. Panas sih panas. Biar dia gue bikin pepes kalau berani datang. Juragan, Saripeng kamu kan? Saripeng? Iya kan? Sebentar. Saripeng? Iya. Ame siapa nih? Ame si Gendut. Loh, kenapa? Lu takut? Soalnya lu ada pilih? Iya. Mati kipe lu! Panas, ini urusan lu. Lu keluar. Lu adepin deto si Saripeng ame si Gendut. Ayo! Beres, Juragan. Buset, ternyata Saripeh hebat juga. Kodok-kodok. Waduh, Ada apa lo kemari? Enggak. Kebetulan lu datang kemari. Hah? Sekalian majikan lu suruh datang kemari kata dulu. Sekalian PI dan sebenarnya yang mata duitan itu. Lu hadapin gue. Kalau lu bisa ngalahin gue, lu bisa ngadepin juragan gue. Buset dah. Dasar majikipe, ondel-ondel. Lu kira gue takut sama lu, Untung ilmu kodok lenyapku masih sempurna. Buset, mampus juga ya. Welah, dasar ondel-ondel. Ternyata kebisaanmu itu gak ada apa-apanya. Secuing. Saripeh. Welah, Saripeh. Bangsat. Mereka kabur. Kabur? Kabur kemana? Pemun bayar. Yalah, terus gimana selanjutnya? Kita cuma bisa nunggu. Menunggu? Yalah, mana bisa? Wih, si Lumi gimana? Cerita lagi rame-ramenya kok suruh nunggu. Bet. Aduh. Yalah, Bet. Aduh. Yalah, Bet. Gemes aku, Bet. Lagi tegang-tegangnya sampai malah tidur. Wah, gimana iki? Bet, bang Bet. Sudah. Apa yang sudah? Si pembantai itu sudah mati, dibunuh sama si golok setan. Ya sudah. Aku tidur dulu. Setelah itu kita bisa pergi dari sini. Jangan sudah. Dari tadi sudah. Belum sudah, Ben.
belum selesai. Masalahnya sekarang mereka sedang mencari pembunuh bayaran, Ben. Buat apa lagi? Yalah, buat apa lagi? Ya, buat menyelesaikan masalah, Ben. Biar masalahnya tuntas. Kan ada Saribe. Iya, hebat kan? Iya, Ben. Saribe memang hebat. Tapi dia itu perempuan. Butuh bantuan laki-laki. Kamu kan laki, Ben. Bantu ya, Ben, ya. Bantu, Ben. Ya, sudah. Tapi aku mau tidur dulu, ya? Kalau kau lapar, kau bisa ambil makanan sendiri. Jangan lupa, siapin buat aku. Yalah, yalah. Wah, Bella, tidur lagi, Ben. Waduh, kamu itu kayak juragan. Kayak juragan OKB, orang kaya baru. Biasanya tidur di hutan, sekarang tidur di rumah mewah, di kasur yang empuk. Yalah, aku harus sediain makan untuk kamu. Memangnya aku pembantu, pesuruhmu, aku makan sendiri. Bu Geni, lo mesti terima kasih sama siapa ini. Dia udah dapetin orang yang bisa nyelesain masalah ini. Salah lu, Pade. Kenapa lu kagak pakai perhitungan? Kalau dia itu punya golok setan, udah tahu golok itu tuh kenal ambo. Bisa bendung badai, tahu? Bendung badai. Kirawan nih, ya, biar lo pada tahu ya. Kirawan ini, dia pendekar dari rumah gue. Hebat dia, gue tahu, hebat. Bahkan dia punya ilmu sihir, dia bisa hilang. Mau kagak mau gue ngerepotin lo nih. Gara-gara ini nih, juragan mungkin punya masalah sedikit aja. Aduh, pusing gue. Gue minta lo bisa bantu. Siapa yang bakal gue bunuh? Nah, yang kayak gini gue seneng nih. Ngomong-ngomong, lo mau minta bayaran berapa sama gue, Kip? Gampang, bisa diatur. Lo sediain aja gue kambing 20 ekor. Lalu unjukin dah, di mana itu tempatnya orang yang bakal gue bunuh. Beres kan? Dah. Gue seneng. Yang kayak gini nih gue seneng. Masalah bayaran lo, kagak ada masalah. Sama nih. Lo antar dikira oleh sana. Iya, Ki. Lah, iya. Allah, menurut gue. Mali kibau. Udah sana. Iya, Ki. Apa masalahnya cuma uang? Sampai-sampai tanah dan rumahmu jadi incaran mereka. Kagak jelas sih, tapi bisa jadi. Sekarang gue kagak mau peduli alasannya. Mereka jual, gue beli. Kalau perlu, diborong ya, Ben. Mereka itu orang jahat, Ben. Memang harus diberantas, tak. Masalahnya sekarang, siapa orang yang mereka sewa? Banyak jawar hebat di sini. Saripe. Kagak ada masalah. Yang gitu jangan dipikirin. Kan ada si golok setan. Kalau kurang golok setan, masih ada karebet si wajah setan. Maaf, si anti setan ya, Ben. Kamu ini senangnya saja. Kamu menyamakan temanmu seperti senjata. Bukan gitu, Ben. Masalahnya, ini situasi dan kondisinya sedang gawat. Kita perlu turun tangan, apalagi sampean. Begitu, Ben. Itu semua tergantung Saripe. Dia punya kuasa di sini. Lu masih sanggup? Kalian mau pergi? Pergi aja. Bukannya begitu, Pe. Kurang ajar, ini tak boleh sebenih. Yalah, Ben. Gimana kalau terjadi sesuatu, Ben? Waduh, kita lihat aja, Ben. Ya, kita lihat yuk. Yeah!
kedengir, Bet. Dia keburu sadar, Bet. Maaf, Kisabeni. Saya hanya membantu Saripe yang mestinya Kisabeni bantu. Kisabeni masih punya kesempatan untuk bertobat. Jalan. Bantu Saripe. Gue udah kagak butuh dia lagi. Yalah, Saripe. Kita sate aja kalau udah begini. Kisabeni. Di mana juragan Mugeni sama Pi? Masalah ini harus diselesaikan. Eh, jawab, jawab. Dapat apa gue? Kalau gue kasih tahu. Aduh. Baji baru kita beri. Tolong, bunuh dia. Udah gak ada gunanya lagi. Saya beri kesempatan sekali lagi bisa beri. Setelah itu, saya tidak akan bertanggung jawab kalau Saripe menginginkan mayat kisah benih. Ayo, jawab daripada kamu disate, ha? Ayo ngomong, ayo ngomong. Bukan deh, kayaknya kita bersedikit dari sini. Lu ada pilih aja dah mereka. Masa lu kalah sih, Bi? Gue ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Sabeni. Eh, Sabeni. Dari mana aja lu baru ngomong? Biasa, Bang. Habis muter-muter, liatin ngomong kita. Jangan-jangan lu mengkhianati kita berdua. Buset dah, tega-teganya Bang ngatain ayah mau berkhianat sama abang berdua. Eh, ngomong apa lu? Hah? Kagak Bang. Udah berani lu ya? Hah? Lu mau coba gue? Kagak Bang. Lu mesti gue beri pelajaran. Gue bikin perhitungan nih. Tenang Saripe. Jangan galak-galak apa? Bagaimana kalau kita bicara dulu di dalam? Gue kagak butuh wacana lu lagi. Mana suratnya? Ini maksud lo, eh? Yeah!
Waduh. Sorry, Beh. Lu mesti maafin gue. Gue banyak dosa sama lu. Waduh, mampus. Kalau gue sangke, Pi ternyata hebat juga ilmunya. Sayang dia jahat. Kenapa dia jahat kamu iki ya? Eh, walah, Sarpe, ini suratnya. Terserah, lu mau diapain? Ini yang bikin masalah. Waduh, bukan ke juragan Mugeni yang bikin masalah. Mana juragan Mugeni ya? Mana? Ayo bang. Bajingan loh. Ampun bang. Bang. Ampun bang. Gue yang jaga lagi bang. Ternyata. Ampun bang gue. Sampean nih. Gue gak bakal lagi kirim. Ampun bang. Pak Toto. Aku belah dua. Belon. Gak apa-apain. Abang yang bunuh ayah ya. Abang ambil semua harta ayah. Tapi abang yang bunuh ayah dong. Jadi si gue ini dirayu toh. Dirayu. Ayah ini sabar lagi bang. Si gue ini ampun, gak bisa dirayu taruh orang seperti sambil gitu mati bang belon kirain dicekeh abang baik sama kita abang jangan bunuh kita dong bang terserah kamu mau apakan cari yang jelas ampun bang jangan bikin masalah baru lagi jadi orang bener bang gue insaf terima kasih jaga pinggir gue kagak bakal lagi ampun gue incer lo ampun bang abang cari aja si gue kenapa enggak dikasih ucapan terima kasih? Lo juga gendut kan? Bet, aku ditepuk-tepuk kayak bayi bet, kayak pantat bayi, hangat sih. Waduh, nah lah, kenapa sirik? Cacingan! Bet, ayo kita mulai bet. Ayo bet, ajak nafsu. Bang, ajak susu bet. Akhirnya lo mati bang. Semua ini salah gue bang. Maafin gue ya bang. Bet, tidak rawang. Kita orang selesai sampai di sini. Bet, kita di sini sudah 7 hari, Bet. Kapan kita mau melanjutkan perjalanan? Beberapa hari lagi. Huh? Apa? Beberapa hari lagi? Elah, gawat, Bet. Aku sudah bosan di sini, Bet. Gak ada hiburan. Apalagi kalau malam, sepi kayak di kuburan. Apa yang kau maksud perempuan? Yalah, Ben! Ternyata kamu tahu apa yang aku mau. Kiku, dadus! Ayo, kodok. Aduh! Bikin jantung dadung amblas ke bawah. Ah, banyak omong loh. Ayo, kita harus belanja hari ini. Belanja? Iya. Buat apa, Ampe? Lah, paling kita mau bikin selamatan. Perguruan macan putih mau dibuka lagi. Tuh, lumayan muridnya banyakan. Banyakan? Walah, 7 orang dibilang banyakan. Lumayan kalau kagak ada sebiji-biji acan. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Jangan pakai biji-biji. Aku jadi malu. Udah deh, ayo. Ya sudah. Kalian saja yang pergi. Aku jaga di sini saja. Sekalian mengawasi mereka latihan. Nah, gitu dong. Sekali-kali beri mereka pelajaran. Bagi-bagi dong ilmu dikit. Yalah, Ipe. Si lu nggak tahu, Ipe. Kalau temanku yang satu ini, rada pelit. Aku aja sebagai teman dekatnya, nggak pernah secuil aja dikasih ilmunya dia. Nggak pernah. Udah, yuk.
tunggu ya, ntar Mbak gembelan dulu ya. Welah Ipe, Ipe, belanja lu banyak kali Ipe. Ipe, si lu mau beli apa lagi Ipe, ha? Sekalian aja nasi uduk koyaki lu beli Ipe, borong Ipe, borong. Heh, udeng jangan banyak baca. Baca, Ipe, 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 Ipe. Baca itu makanan apa, Pe? Nih, baca congor itu tuh. Waduh, 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 Pe. Baca congor. Pe! Babe! Oh. Babe! Be! Oh. Oh. Babe! Babe itu benar. Si gua kan belum punya bini. Perut gua memang gendut, tapi bukan bunting dan tidak pernah bunting. Memangnya mau keluar dari mana? Lubang hidung, lubang hidung, lubang hidung. Siapa lo? Babe, babe. Tidak pernah mati jadinya. Babe kemana aja nggak pernah pulang. Lepasin. Gua tiup tetanus lo. Sana. Oh gitu ya. Ya udah, ayo pulang sendiri aja. Ngapain lo ngasih kantong dia dong? Kasihan, belum makan kali ya. Udah. Ipe, tuh bocah kayaknya ada yang nyuruh orang gede kali ya. Nggak tahu. Ipe, aduh berat Ipe, gue udah berat Ipe, pulang yuk. Masih ada yang mau gue beli. Aduh Ipe, borong aja pasarnya Ipe, sekalian gusur, bawa pulang. Berisik lo banyak mulut. Ipe. Mana guru lu sari Ipe? Kagak deh bang, lebih baik lu mantau kayak dari sini daripada lu mampus. Kurang ajar lu, siapa lu berani ngusir gue dari sini? Gimas deh. Mana Sari Pe dulu? Ayo katakan. Ayo. Aku yang sekarang menggantikan Sari Pe. Gue kagak ada urusan sama lu. Yang gue inginkan golok setan. Meminta golok setan. Apa kalian yang berhak atas golok setan itu? Bukankah golok setan itu milik Sari Pe? Lu mau ikut campur urusan gue? Kurang ajar. Bawa dia. Napas gue putus, Pe. Apa lagi tidur? Nih, Ipe, ini bawaan segini banyak, Pe. Napas lu gak nyawa gerobak. Bukan masalah ginian, masalah perut kan. Lu lapar kan? Iya. Dari kemarin gue udah lapar, Ipe. Lapar mulu. Tolong, lepasin gue, setan. Tolong, lepasin gue gak? Diam lu botak. Sakit tau. Ngelawan lu. Tolong. Kayak ada orang minta tolong, Pe. Duh, di mana ya? Lepasin gue. Tolong. Lepasin gak? Ipe, bukannya itu bocah yang tadi nyopet, Pe? Alah, Dung, udah deh, Dung. Itu mah urusan mereka. Ngapain kita ikut campur? Ipe, hidup manusia itu harus tolong menolong, Pe. Ayo tolong, Pe. No. Tolong menolong. Ya udah, kalau lu berani tolong sono. Gua mah kagak mau. Lu aja sono. Ipe, jalan kok kayak laki-laki. Po, cilake, Po. Hah? Lu kenapa? Yalah, ada apa lagi nih,
ada setan datang ke perguruan, Po. Ah, lu ngomong tentang lindur sih? Mereka mencari golok setan, Po. Wah, ini udah keterlaluan nih. Lalu, ayo pulang. Yalah, mau aku harus menolong bocah cilik itu. Asal lu tahu aja ya, itu dia kelompok si Munir, Raja Copet di pasar. Mau si Munir, mau si Muwir. Deh, dadung awuk alias jaka pingin tidak takut. Kikuk. Awas lu kalau kenapa-napa. Biarin. Ayo, yeah. Jafra. Bengang-bengong, bawa itu. Iya, Pok. Kapok kagak lembus, Rok? Ayo jawab. Kapok kagak lo? Kagak, Bang. Nyopet itu bikin malu. Oh, begitu. Terus kalau lo berhenti nyopet, lo mau hidup bagaimana? Memakan apa? Jawab, botak. Pokoknya gue enggak mau jadi copet lagi, apalagi diperintah sama lo, botak kontak. Sompret lu. Lu tau gak, Jak? Lu juga botak. Sama-sama gue. Sama. Apa lu ketawa? Mungkin. Cepat. Lu beri sampai molor. Cepat. Gak mau. Kurang ajar. Siapa lu jelek? Gak. Bajingan si Lulu Pade ya. Beraninya sama anak kecil. Mana yang namanya si Muir? Munir. Nih, ini namanya Munir. Mau apa lu ikut campur urusan gue? Jadi si lu yang namanya Muir? Munir. Gak. Lepasin tuh yang namanya bocah. Emangnya apanya lu itu bocah? Yalah, malah nanya. Si gue ini bukan apa-apanya, tapi kalau si lu berani, jangan lawan bocah cilik nih, bocah yang gedean sedia. Udah bosan hidup nih orang, mau nyetor nyawe lo, cepat serang dia. Aduh. Aku di sini. Mana aja sih? Katanya ada setan nyari golok setan. Apa maksudnya? Mereka bilang, mereka 5 setan dari wetan. Katanya ingin mencari golok setan. Apa mereka saudaramu? Saudara ketemu jidat. Pasti dia orang gila yang mengerebut golok setan itu dari gue. Ini golok setanmu. Alhamdulillah deh. Kalau ini bisa hilang lagi, wah, bisa dikutuk jadi kadal gue. Terus kemana dia pade? Aku bilang kau sudah pergi. Jadi mereka semua pergi. Tapi nanti pasti mereka kembali lagi. Jangan bercanda lu, masa jadi orang pergi gitu aja? Tanya saja sama murid-muridmu. Di mana Dadung Awuk? Dia lagi nyetronin rumahnya si Munir, Raja Copet tuh di pasar. Katanya sih mau nolongin bocah. Mending lu susul aja deh, gua takut ada apa-apa. Di mana rumah mereka? Di lubang buaya. Yalah nasib. Hidup di bumi menyiksa diri. Ma. Yalah, aku disamain karo sapi. Waduh, dimasukkan kandang sapi. Aduh, muka kebanyak. Aduh, ampun. Walah, bocah itu malah pingsan. Waduh.
bangun. Eh, botak, bangun. Eh, bangun. Botak, bangun. Buset. Galak. Kamu itu kok galak sih kecil-kecil? Eh, kamu itu tadi pingsan apa tidur? Suka-suka gue dong. Gue mau pingsan kek, mau kagak kek, mau tidur kek. Sambil. Yang tadi itu sopo? Oh, yang tadi itu Raja Copet. Hah? Raja Copet? Waduh, pantesan serem ya. Pokoknya, gua mesti kabur dari sini. Nanti dulu. Kalau mau kabur, tunggu temen si gua, ya. Dia itu hebat, jagoan. Ya. Alah, lo so jagoan. Udah tahu kagak bisa apa-apa, pakai nolongin gua segala. Dasar anak tidak tahu berterima kasih, ditolongin malah ngomel. Lu ngapain sih pakai nolongin gua segala? Lo, kapan si lu pernah bilang sama si gua kalau si lu itu anak si gua itu babenya lu? Amit-amit, gua punya babe kayak gentong nasi beginian. Memangnya kamu ganteng apa? Kamu itu kayak gentong pasar. Gemblung. Lu mau cari siapa? Aku cuma minta temanku dibebaskan. Kalau memang dia ada di sini, gue kagak ada urusan sama lu. Tapi kalau lu buat kacau di sini, terpaksa lu ada urusan sama gue. Bunuh dia, cepat. Susul aja, Pok. Kagak usah, bikin repot aja tuh orang. Pok, celaka, Pok. Mereka datang lagi, Pok. Siapa yang jaga tingkir? Bukan, setan-setan itu, Pok. Setan. Hei, Sanipe, keluar lu. Oh, jadi lu yang namanya Sanipe? Iya. Yeah. Gue Saripe, ngapain lu pada petentengan? Gue cuma pingin golok setan lu. Belum kapok juga ya lu semua ya? Lu mau nyerang gue? Sini lu maju. Jadi lu nantang gue lo? Cari mampus lu. Yeah!
Sekonyong-konyong, ini bocah ngaku anak si gua, pakai manggil babe-babe segala. Emangnya gua udah kawin? Gue bukan bocah, tahu? Wialah, diam lo. Bocah nggak mau dipanggil bocah lo. Tapi dia memang mirip kamu, Dadung. Eh, Bet, mirip ya mirip, tapi Bet, si gua ini yang emang punya bocah copet. Gua bukan copet, tahu? Iyalah, terus apa lu itu copet? Nggak sudi, gue nggak sudi dibilangin copet. Mendingan gua pergi aja, Bang. Busro. Busro. Lepasin. Hey, Busro. Kita cuma bercanda. Jangan ngambek ya. Makanya minta bercanda. Jangan ngambek ya. Makanya minta belajar ilmu silat sama Saripe. Ogah. Mendingan belajar sama Abang aja. Itu bisa diatur. Atur aja. Ya, boleh. Aku aja enggak pernah kamu ajarin. Bocah cilik copet lagi. Kamu mau ajarin? Bagus lu pada kerja. Hebat. Lu bisa nih rebut golok setan. Dari dulu gue kepengin banget nih golok. Tapi jangan lupa juragan, bayarannya kurang. Gue kagak akan lupa. Nih, lu punya sisa bayaran pada ya. Nih, lu ambil deh. Makasih juragan. Kalau begitu, ayo pamit dulu. Oh iya, lu lupa deh. Tetap gue butuhin sewaktu-waktu. Kalau bisa sih, jangan pada pergi jauh coy. Beres juragan. Ayo. Jalan nih golok. Kenapa kagak keluar sinar merahnya? Basak. Makan itu golok setan-setanan. Dasar orang bego. Kita sudah dapat duit, dapat golok setan lagi. Tunggu dulu. Bangsat lu pade. Lu kasih gue golok setan apa nih? Apa maksud juragan? Maksud gue, lu kasih gue golok setan palsu begitu. Lu kembaliin duit gue, atau lu kasih gue golok setan yang asli? Bagaimana kalau gak dua-duanya juragan? Apa lu kate? Berarti lu musuh gue dong sekarang. Apa? Juragan mau melawan kami? Setan, ke ujung dunia manapun lu pergi, gue akan uber lu. Setan, yang ambil golok. Bangsat lu pade. Juragan, mau kemana? Walah, waduh Bet, waduh, walah, pada kenapa ini? Walah, Bet, walah, Bet, Saripah, bangun Saripah, Bet, Saripah sini, Bet, waduh, walah. Hah? Paling juga pura-pura pingsan? Nggak apa-apa, Bet. Tidak apa-apa. Iya. Dia cuma pingsan. Alhamdulillah. Ayo angkat, Bet. Ayo, Bet. Ayo, hati-hati, Bet. Ya, aduh. Ipe pakai pingsan segala. Sini, Bet. Sini, Bet. Aduh. Ipe. Aduh. Jagoan pingsan. Aduh. Ipe. Pakai pingsan segala, Bet. Bangun, Pe. Pingsannya udahan, Pe. Iyalah, Bet. Apa perlu dikasih napas buatan, Bet? Jaga. Sudahlah. Sekarang ceritakan apa yang sudah terjadi. Mereka datang ngambil golok setan. Mereka siapa? Lima setan dari wetan. Itu setan atau manusia yang kesetanan? Gua tahu tempat mereka biasa nongkrong. Lu tahu? Ngapain bocah dibawa kemari? Aku suruh dia belajar silat macan putih. Kau
Kagak mau. Gua kagak mau belajar sama orang yang kagak becus silat begini. Gua banting lu. Sudah cukup. Musro, apa benar kau tahu tentang lima setan dari wetan? Tahu, Bang. Mereka itu disewa sama juragan Mugeni. Mugeni? Walah, Mugeni itu, Bet. Waduh. Walah, tua bangka. Bangsa tuh bajingan tengik. Dari dulu aja gua pinter studi itu. Sekarang ulangi lagi, kan? Sudahlah, Sarite. Lebih baik sekarang kau istirahat. Besok kita bicarakan lagi. Dadu, cepat kita kubur mereka. Ya, ya, Bet. Eh, Serok, kamu ikut. Jangan main jeruk aja di jendela kayak burung cocok apa. Ogah, enak aja nyuruh-nyuruh. Bet. Ya, syukur. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga mengubur 7 mayat itu. Walah, Ipe. Waduh. Waduh, Ipe. Kamu kenapa, Pe? Wah, kok nangis? Wah, kok pendekar nangis, Ipe? Aduh, aku ini capek, Ipe. Capek. Datang ke sini, dikasih wajah sedih, malah tambah capek. Gue gak tahu mesti ngomong apaan sama orang tua murid-murid gue. Gue dosa banget, Dung. Yalah, Ipe. Kan kita bisa bicarakan secara kekeluargaan. Bicara baik-baik, Ipe. Bukan begitu, Sro. Kagak sudi gue. Punya guru, cengeng. Hah, gue juga kagak sudi punya murid kayak lo, copet. Gue juga kagak butuh lo, Nenek Peot. Sabar. Aduh, yalah, Saripe. Jangan bikin masalah baru, Ipe. Mantu tidak akan mengeni. Assalamualaikum. Sumpah, Saripe. Kali ini gue tobat. Gue ini mau kasih tahu Amel lu soal golok setan itu, Saripe. Tapi si lu kan yang nyuruh lima setan dari wetan itu kan, huh? Itu bener, Bang. Itu bener, Bang, bener. Udah, empat aja. Urusan belakangan. Diam kamu, Musro. Terus mana golok setannya sekarang? Kalau lu kasih, gue mau ngampunin lo. Itu dia masalahnya, Saripe. Golok setannya diambil Amel lima setan itu, Saripe. Mereka ngebohongin gue, Saripe. Coba yang berhentiin. Gak. Lalu, apa maksud kedatanganmu? Maksud kedatangan gue sih cuma mau ngasih tahu soal itu. Selanjutnya, terserah lu deh, Saripe. Lu mau apain gue? Lu udah pasrah banget ambil lu, Saripe. Gue cuma mau ngebunuh lu aja, Bangsat. Jangan, Saripe. Kalau kamu membunuh dia, apa itu akan menyelesaikan semua masalah? Tidak. Sudah waktunya kita mengakhiri semua permusuhan ini. Gue udah kagak punya apa-apaan lagi, Saripe. Apalagi benda. Alangkah baiknya kalau gue ikut Amel lu aja nih, Saripe. Ini enak aja. Emangnya lu siapa? Kagak sudi gue. Jaka, Dadung, ayo kita cari setan-setan dari wetan itu. Begini saja. Juragan Mugeni, silakan menunggu di sini bersama Musro. Kagak mau. Gue kagak sudi tinggal di sini sama ular bludak kayak Mugeni itu. Musro, lu ikut. Gak mau. Gue gak mau sama Nenek Peot kayak lu. Ah, dasar monyet. Monyet? Weh, aku monyet. Monyet kok rana bunuh nih? Hehehehe. Sesama monyet dilarang saling ngatain, tau? Lu tuh monyet. Si gua monyet. Si lu harus punya sopan santun, tau? Hah? Lagian si gua begini-begini juga pernah si lu panggil babe, tau? Cuy, gue gak mau punya babe kayak lu. Udah gendut, botak, ileran lagi. Siapa yang ileran, ha? Lu tuh. Kapan, ha? Tadi malam. Kamu ngintip si gua tidur ya? Iya. Waduh, walah. Aku malu dibilang ileran. Walah.